Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setiawan Project. Dan project kita kali ini membuat lampu gantung dari sisa paralon atau lampu gantung dari paralon bekas. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe agar channel ini terus bersemangat berkreasi. Dan jangan lupa di-share jika videonya bermanfaat. Langsung aja kita ke lapangan. Bahan yang kita pakai paralon 4 in. Dan sebelum kita belah jadi dua, kita siapin dulu malnya. Kita potong kertas ukuran 18 cm kali 6 cm. Kira-kira seperti di video bosku. Dan seperti itu bosku, malnya cukup mudah, simpel. Lalu kita garis di paralon. Dan kita potong pakai gerinda. Kalau nggak ada gerinda, bosku bisa pakai gergaji besi. Kita potong seperti itu, ada 8 biji bosku. Dan seperti itu jadinya. Lalu kita siapin paralon 4 in 2 cm-an, ada 2. Dan paralon 3 in kita potong 1 cm. Dan untuk penutupnya kita pakai paralon yang sudah kita kepengin atau sudah kita ratain. Satu untuk paralon yang 4 in dan satunya untuk yang 3 in. Dan sebelum kita rangkai, kita amplas dulu agar bersih dan enggak terlihat kalau itu paralon. Kita amplas sampai tulisan
lambang dari paralon itu hilang. Kita jemur dahulu sebelum kita rangkai. Setelah kering, kita siap rangkai. Untuk paralon yang 4 in yang kita gepengkan, kita lubangin untuk rumah lampunya. Karena nggak ada mata gerinda, saya pakai bekas kaleng susu yang saya rangkai untuk motong. Usahakan jangan terlalu lebar, bosku. Kita pasin aja dengan rumah lampunya. Dan seperti itu kira-kira jadinya. Lalu kita lem pakai lem serbaguna. Setelah itu kita rangkai paralon yang kita potong-potong tadi. Kira-kira seperti yang ada di video, bosku. Setelah itu di bagian bawahnya kita lem lagi dengan paralon yang kita potong 2 cm yang 4 in, bosku. Dan untuk gantungan yang atas paralon 3 in kita lubangin 3, satu untuk kabel dan 2 untuk baut. Kita lem lagi. Kita pasang dulu kabelnya. Panjang kabel bisa disesuaikan dengan selera. Kalau saya pakai 40 cm. Kita pasang lampunya. Untuk lebih irit, kita pakai kertas. Kita lem di bagian dalam. Kira-kira seperti itu, bosku. Dan jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kita coba, kita gantung. Dan seperti itu, bosku, jadinya lampu gantung sederhana dari sisa paralon. Dan semoga bermanfaat.
dan bisa jadi referensi buat yang stay di rumah. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.